Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya, dimanapun saudara berada. Yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Ini ada kabar yang menggelikan ya. Saya bacakan dulu dari media onlinenya dari demokrasi.id, kemudian kita sedikit diskusikan dengan judul. Ya saya bacakan sebentar kawan. Bela pendeta yang minta hapus 300 ayat Al-Quran. Abu Janda bilang jangan sampai beliau dipenjara. Abu Janda kembali membuat publik dan netizen heboh soal membela pendeta yang minta hapus 300 ayat Al-Quran. Pemilik nama Permadi Arya atau dikenal Abu Janda baru-baru ini membuat pernyataan pembelaan untuk pendeta yang ingin 300 ayat Al-Quran dihapus. Diketahui pendeta bernama Saipuding alias Abraham Ben Moses sempat meminta Menteri Agama Yakub Kolil Komas untuk menghapus 300 ayat dalam Al-Quran. Namun permintaannya dianggap penistaan agama sehingga sang pendeta terancam diperiksa oleh polisi. Hal ini sesuai arahan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD. Menurut Mahfud MD, hal tersebut dapat membuat gaduh dan dapat memecah belah kedamaian antar umat beragama, sehingga dirinya meminta kepolisian untuk periksa pendeta. Waduh, itu bikin gaduh, bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu saya minta kepolisian segera menyelidiki itu dan kalau bisa segera ditutup akunnya, kata Mahfud MD dikutip dari YouTube Kemenko Polhukam RI Kamis 17 Maret 2022. Namun Abu Janda justru tak senada dengan Profesor Dr. Mahfud MD. Menurutnya justru dengan diperiksanya pendeta tersebut malah menimbulkan persekusi bagi umat Kristiani. Tolonglah Pak Edmah Muhammad Mahfud MD, tidak perlu dikit-dikit pakai pasal penistaan untuk persekusi umat non-muslim. Apalagi sampai pendeta dimaukin bui, dimasukin bui, tulis Instagram @permadiaktivis2. Tak hanya itu, dirinya juga menyinggung soal kasus Ustadz Abdul Somad yang menistakan agama namun tidak diproses lanjut. Sementara penistaan keagamaan non-Islam seperti Abdul Somad yang sudah dilaporkan menista agama, mereka tidak diproses lanjutnya. Jelas Abu Janda mengatakan bahwa hal ini dapat membuat umat non-Muslim semakin sakit hati serta menganggap sudah tidak sehat. Cuma bikin umat non-muslim makin sakit hati, simpan akar pahit, tutupnya. Nah ini kawan, ya sekali lagi kita ini bahas sedikit, ini bukan masalah perasaan ya kan. Jangan kait-kaitkan semua umat Kristen itu senang dengan apa yang disampaikan Pak Pendeta. Seharusnya Pak Pendeta tidak usah urusin itu agama Islam, urusinlah agama Kristen. Kalau pendeta, inilah akhirnya jadi ramai lagi. Akhirnya pemerintah turun tangan, Pak Mahfud MD minta ini diselidiki. Namun ternyata Abu Janda tidak tinggal diam. Seakan-akan Abu Janda ini mau menantang kebijakan pemerintah. Pak Mahfud MD ini kan Menko Polhukam, minta menyelidiki. Tapi seakan-akan Abu Janda tidak terima. Katanya bisa menyakiti umat Kristiani. Siapa bilang? Jangan dibawa ke nama umat Kristiani. Karena tidak ada di dalam ajaran mereka itu untuk mencampuri urusan agama orang lain. Ini urusan pribadinya Pak Pendeta. Ini saya juga sangat heran ini terkait pernyataan Abu Janda. Biarkanlah ini dilihat sendiri oleh pemerintah, karena pemerintah sendiri yang minta diselidiki. Ya kan? Nah silakan saudara-saudaraku yang mau berdiskusi terkait hal ini, silakan diskusi yang sehat. Ya karena di channel saya ini kan dari berbagai suku, dari berbagai agama ada di channel saya. Baik yang Islam,
ya, yang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan mungkin juga ada yang ateis ini di channel saya ini. Nah, kalau mau diskusi silakan, tetapi ingat saya berpesan, jangan mendiskusikan terkait ya kebencian terhadap agama lain. Jangan. Kita ambil dari segi hukum yang berlaku di negara kita. Karena pasti setiap umat beragama meyakini bahwa agama mereka lah yang terbaik menurut mereka. Contoh saya sebagai Muslim, saya katakan agama saya adalah yang terbaik, maka saya ikut Islam. Begitupun ada kawan saya yang non-Muslim, yang Kristen, dia bilang Kristen lah yang terbaik, maka dia memeluk agama Kristen. Begitu pun Hindu, Buddha, Konghucu. Artinya itu bangga, senang terhadap ajaran agama masing-masing. Nah, kalau kita mempraktekkan ajaran agama yang kita anut masing-masing, saya yakin semua akan saling menghargai, saling menghormati dalam setiap perbedaan yang ada. Jangan ditambah kisru lagi yang begini-begini. Apalagi ada seorang pendeta minta 300 ayat dihapus. Lah, kalau tiba-tiba ada ulama, ya ada ustadz atau kiai bilang itu Injil tidak usah dipakai di Indonesia, kan pasti tidak baik mendengarnya. Jadi jangan berikan ruang kepada warga negara Indonesia untuk ya saling menjelekkan, saling mencampuri urusan agama orang lain. Jadi Abu Janda juga ini kan biarkan ditangani oleh pemerintah, jangan disanggah pemerintah. Saya heran tong ini kalau begini. Ya, saya cuma doakan saja semoga semuanya sehat semuanya. Saya tetap mendoakan Abu Janda agar diberikan keselamatan dan kesehatan, diberkahi umur yang panjang. Pak Pendeta ini pun saya juga doakan agar diberikan keselamatan, kesehatan dan dimurahkan rezekinya, diberi umur yang panjang. Tapi sekali lagi tolonglah, jangan, enggak usah lagi urusin urusan agama orang lain. Ini sama dengan kayak kemarin kece itu ya, yang ngurusin agama yang bukan agamanya, akhirnya ribut. Ya kan, jangan sampai ini semakin melebar, 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 terjadi lagi pertikaian antar umat beragama. Padahal kita semua sudah sepakat untuk tetap menjaga toleransi antar umat beragama, karena kita adalah sama-sama anak bangsa Indonesia, kita tetangga. Ya, ini saja kawan, mudah-mudahan tidak terjadi lagi begini-begini. Abu Janda juga kok bisa begini-begini, ini pasti heboh lagi. Ya, bagikan videonya kawan. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka NKRI harga mati.